Ketikannya Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah manta'allama bila syekhin fasyekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masaya. Dia tidak ada ahwalul apa? Masaya. Tidak bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ketika kanjeng Nabi agama ini ilmu ini agama kamu harus melihat guru kamu itu siapa sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fasyekhuhu napa setan orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan kenapa kok gurunya setan karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang tuh tidak bisa loh kan ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar tek, memang ada kata tek, sementing ku mangan. Terus cah cilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung wis mangan, ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayahe nguyoh ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan, meskipun yang dikatakan sing penting mangan, ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya tek saja, ngetek, berat. Makanya misalnya ada ayat, faktulul musyriki nahais wajat tumhum, ketemu musyrik diwaya pateni. Tetamu tidak usah guru, ketemu musyrik diwaya pateni. Padahal kita menangi Rasulullah, tidak selalu kalau ketemu musyrik, mateni. Kita ketemu sahabat, tidak selalu kalau ketemu orang musyrik, dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Terus saya kan mikir, yono kontek pateni, yono kontek berdamai. Mergo nganggo guru, namun gue nganggo tektok. De facto lu musyrikina, itu wajah tumuh, mesti dia ketemu. Nah itu, makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek, tapi perilaku masyarakat. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya? Mulanya ngaji guru sampai menguasai ahwal. Ahwalul masyarakat. Ini apa? Ahwalul masyarakat. Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saya ini orang karena itu, tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu orang nganggu guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten. Misalnya sampai nonok nasi. Ada nasi, terus sampai mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah jari sing wong fikih halal haram, wah sapa cuci mbok pangan halal ta haram. Sudah terlalu komplek. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Komplek. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya, ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Kul aro'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Terus Allah dawuh kul a'wahu adzina lakum am 'alawahi taftar. Sekarang sampean tak bedhei. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lilladzina amanu anut imu mallau yasha wahu atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedako. He wong kafir sedako mek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan piye iki gak ruwet. Anut imu man sing law yasha wahu. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye iki? Rubah kan pikiran ada sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak?
Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teknya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Faham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh galau rawang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kowe ora cawe do mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang padha ayune seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum karo wong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin ya mungkin bener saya iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa senyum nyenengno. Nah itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya. Ya mau melane wong kafir iku pinter-pinter, iso muni ngono. Anut imu malau ya sya'wahu atau mosok mak, mesti tetir pangeran kafir, pangeran yang raminat juga nak, okay ngonjina berarti tentang sekian scenario Tuhan. Jadi kanjeng Nabi juga in antum lah itu sudah seru tekel. Jadi tidak apa, malah pikir apa tu titi. Nanti kanjeng Nabi nate debat tu mangkel tenan, mau kafir kurang aja. Mat, berdosu nak mati, sing mati ini sopo ya Allah. Aneh mas, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusia disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Rodo steril. Iya jajan. Lho umpama nganggo akal iku agung yo ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Wah, kalau gus bulat kan, gus boleh bulat pol. Wedus yang di sebelah, baik gus halal dia rasa. Semata ini awal langsung gus haram, no kan ngeyak pengiran. Cara nuruti logika. Mana si Dina Ali nak Yahudi mangkal tenan. Li, jadi si kila mangkat sito, dia angkat gus Ali. Loro-loro ni, yura iso, ngono jadi balam suami berneng langit, ngeyak perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca Umar emoh dan diskusi repot. Mudune yo utung terus utak utoba kambing. Yo utak utoba kambing. Mulane kabeh nabi butuh fatonah, mergo nak logika iku dibarat. Dipakai nabi harus cukup punya napa kecer, punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan iku butuh ngentikan elek. Cara ke halal entekno ngono. Datang lho nak cara kowe sing halal yo apa? Entah nuh, mengani nak awas duka, kau mangan manganan koyok ketek koyok kewan, semua kau kau ulai kakal anami balun nopo. Perkara ni mesu. Nah bayang nuh sekarang orang tu belajar agama tanpa guru, mau percaya nopo? Itu dah ada ahwalul masaya, dia dah ada ahwalul apa? Masaya, dah bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan. Ini kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik-milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab torekoh, induk torekoh, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi-Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu sebenarnya? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid, misalnya kayak Ruhin murid. Ya pintar muridnya. Muridnya itu suger. Hatene ra kaya rugen sugih mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Sam Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD dhuwe iki dikekno kiyaine di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mek santri-santri. Kiyaine seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah iki rugen sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk sayape patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetep makan. Terus Ruhin sebagai murid sing bebo cerdas, berusaha cerdas nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran.
tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk apa? Mangan. Nah, orang usah dagang, kok tetap bisa mangan? Kode guru nih, Pak Yai, saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan, ternyata tetap mangan. Padahal tidak bisa boleh mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, hei, geblek keriting, geblek kok misalnya. Niru kok si dikei mangan, niru sing dikei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing dikei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairu min aliyadis sufla. Akhire nggih juga guyu. Wes mergane nek niru kok apik niru sing dikei mangan, niru yo sing dikei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin gak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya itu nyimpulnya ternyata yang gak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter. Niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru ya sing ngerumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjone nyumbang santri. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Gak duwe pembanding. Mun guru roh, Kang. Kayak kula bareng wis pengalaman maca kitab kathah di guru kathah terus trauma nggih mun kathah. Kasus rapati kathah. Lah kadang sampean ora kasus akeh mikir agama lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa bididhi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur cara tukang gambar ku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tau dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i ku tau fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki Habil, HP-ne dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, guys, enggak apa-apa sing ora ono. Mas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di apa? Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong. Ini HP lah misalnya HP. HP anyar. Ojo HP anak HP amau kan dites gampang. Ini nomornya sopohnya sini kono kan. HP anyar dicolong. Barang di pengadilan. Ya Aba Abdillah. Wakot afteta anta bi annal kaulal musaddaq kaulu sahibin. Ya ini di tangan saya berarti yang punya? Saya. Imam Syafi'i mulai guyun. Sepia meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah. Memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa, orang wedok ayu, pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liyan ketakoki ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso ana wong misale ono selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong. Segowo. Nah. Kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Kebalen karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ono wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneh niku bojoku ta pek kan malah lucu. Paham ya? Ono wong gandeng wong ayu boy. Terus ono wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ono iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong gak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ada orang yang bilang, itu mobilku dibawa orang itu, kan lebih aneh. Nah kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Malahnya al-qaulu qaulu sahibil, ya pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah ngono enak kan, kayak mau lemah liburu, ngerana orang gue, ayo bujuku, malah aneh kan. Aneh nih. Lu mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayina, tentu kalau ada bayina jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama. Lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut mukobal. Subhanallah wa bihamdihi atadafal fihi wa rida nafsihi wa zina.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih.